Salam sejahtera buat kita semua, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Terima kasih dengan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan memperbaiki sebuah headset XB450A. Nah, jadi di sini kondisi headsetnya ini kondisinya rusak, dan di sini kabel atau headsetnya ini masih model kabel kawan-kawan. Dan kita akan keluarkan di sini headsetnya ini, dan di sini sudah nampak headsetnya ini. Dan kita akan tes di sini kawan-kawan, apakah seperti apa kerusakan headsetnya ini. Kita tes, kita sambungkan kabel jack ini ke sebuah HP lipat. Supaya kita tes di sini melalui musik, apakah ada kerusakan pada headsetnya ini. Nah, di sini sudah kita tes kawan-kawan, dan pada saat kita sudah putar lagunya, dan ternyata headsetnya ini ada suaranya hanya sebelah kawan-kawan. Dan kita sudah coba pastikan di sini bagian ini tidak menyala suaranya. Nah, jadi kita akan membongkar yang bagian headset yang tidak bunyi ini kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai, boleh bantu dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update setiap hari. Nah, di sini sedang kita buka bagian busa atau earphone-nya ini. Dan kita pelan-pelan supaya tidak lecet busanya nih. Nah, di sini setelah kita buka, ternyata speakernya ini sudah copot atau sudah putus dari sambungan kabel ini, dan speakernya ini juga sudah lepas dari dudukan headsetnya nih. Nah, dan kita cek di sini juga kabelnya sudah putus dari sambungan 10 ini. Nah, kita akan mengganti speaker ini kawan-kawan, dan kita cari di sini yang sejenisnya. Dan di sini sudah kita sediakan, dan kita akan pasang kembali pengganti ini. Nah, kita akan ukur di sini kawan-kawan, kita pastikan kondisi speaker ini kondisi bagus atau tidak. Dan kita ukur di sini menggunakan multitester. Nah, kita cek di sini kondisinya masih bagus, atau pada saat kita ukur suara kresek-kresek ada bunyi dari speaker ini. Dan seperti itulah ciri-ciri speaker yang masih kondisi bagus. Nah, kita akan sambungkan kembali kabel ini, dan kita akan lepaskan sisa potongan atau sambungan yang lengket di kabel ini. Nah, di sini kita akan lepaskan kawan-kawan. Dan kita akan tinggal sambung kembali. Nah, di sini kita akan sambungkan. Nah, dan sudah selesai, dan kita akan pasang kembali kedudukan speaker tadi atau tempatnya seperti semula. Dan kita akan tambahkan di sini lem Dexton supaya speaker ini tidak lepas lagi. Dan kita sudah lem di sini. Nah, kita akan langsung tutup di sini kawan-kawan.
dan di sini kita akan tes suaranya apakah sudah keluar. Nah, setelah kita tes di sini suaranya sudah keluar kawan-kawan dan sudah berhasil dan kita sudah mengganti unit speakernya langsung yang di bagian dalamnya. Dan inilah tadi penggantinya tadi dan sudah putus total dari koneksi spoolnya nih. Nah, jadi seperti itulah tadi caranya kawan-kawan mengganti atau memperbaiki headset yang bunyi sebelah. Nah, jadi semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari. Dan di sini kita tes tombol pada headset ini dan suaranya juga sudah keluar dan sudah berfungsi. Nah, jadi kita akan pasang kembali ke dalam kotak ini. Dan buat kawan-kawan yang sudah bergabung di channel Betulin Speaker ini, terima kasih dan jangan lupa saksikan terus video menarik di video selanjutnya di channel Betulin Speaker ini. Nah, jadi seperti itulah tadi caranya kawan-kawan dan saya akhiri dulu video ini. Cukup sekian dan terima kasih.